Titik-titik perlu petani ibarat. Hari ini saya nak kongsikan kepada korang ada satu produk dipanggil Express Meal. Dalam Express Meal ni, dia bagi satu bag macam ni, kantong. Dalam ni ada pinggan dia, bekas makanan siap sudu. Air original. Rasa nak minum. Dia sebenarnya ada banyak perisa. Okay, so dia ada macam-macam perisa. Nasi goreng, nasi lemak, nasi tomato, ayam masak lemak, kari daging dan juga ayam kemas. So saya ambil nasi lemak lah. Cara penggunaan dia sebenarnya senang. Ni dia ada lauk dia, ayam sambal and then nasi lemak. So dia patut dipanaskan. So, dia ada dua option. Satunya dekat sini dia kata masukkan kantung dalam ni, kemudian masukkan air panas. Tapi air itu yang panas mendidih. Masalahnya sekarang ni saya dalam pejabat. Bila dalam pejabat, macam air berapis tu tidaklah semendidih yang diharapkan. Tetapi di dalam kantung ini ada juga satu ni dipanggil sebagai benda lah ni. Dia akan koyakkan plastik ni, masukkan dalam beg, kemudian masukkan air mineral dalam beg ini. Okay. Kuantiti diperlukan adalah lebih kurang 200 ml. Cukuplah sebotol ni pun lebih kurang 500 ml. Maknanya sikit je. So kita nak buat eksperimen ni. Kita cari kawan salahkan sikit. Okay, so kita buat eksperimen. Lepas tu saya nak bagi tahu ya. Dekat sini pun dia ada half sukatan dia. Jadi maknanya terus bah 200 ml. So kena tunggu 8 hingga 10 minit. Dia letak kat selit tengah-tengah tu. Okay, dah letak selit-selit sini tengah-tengah. Barulah kita masukkan ayur. Ini sebenarnya orang Perak panggil selain pada ayur, kita panggil water. Okey. Dia pun dah panas. Tutup. Oh, panas. Tutup aircon dulu. Ada lubang kat sini. So asap tu keluar. Nampak tak berasap? So biasa macam kita ada jumpa dekat. Dia menggelegar. Biasa kita jumpa benda ni pun ada yang produk yang dah siap, macam kita nak pergi camping kan. Kita tinggal panas kan. So maknanya lepas ni, kalau korang nak beli produk macam ni, sesuai lah kalau kita bawa mana-mana pergi camping kan. Masuk nak hutan kan, tak ada api pun semua, nak masak panaskan air. Bekalkan air ni, ataupun masuk air sungai ikut. Makan mana-mana. So kita akan tunggu sehingga 8 hingga 10 minit. A few moments later. Puan-puan dan perempuan, ni dia. Bunyi kuat-kuat-kuat pun ada lagi. Berasap. Aku tak boleh nak tunjuk. So, uncan teh tu kat tengah tu. Keluarkan dia. Pastikan tangan anda telah dibasuh tangan ya. Ui, wangi nasi dia. Wangi. Tuan-tuan dan perempuan. Okay, kita trykan keluar. Habiskan nasi dalam ni semua. Kerana setitik perlu petani ibarat sebutir nasi ibarat setitik perlu petani. Ya, hasilnya comel. Bismillah. Sedap. Oi, main piano pula kau. Boleh lah. Sambal dia manis kan. Nasi pun cukup masak kan. Terbaik. Saya rasa bagus produk ni. Kalau kita lihat apa yang berlaku pada situasi sekarang, mangsa banjir kan, makanan ni sepatutnya kita mudah bagi hantar ke mana-mana pusat pindahan ataupun tempat mereka yang memerlukan. Just mereka tuang air dan air panaskan sendiri, dia akan keluar. Tapi saya rasa tak sesuai lah nak kena scan QR code tu kat internet boleh putus-putus, ataupun orang kampung yang tak pandai nak guna QR code. Sesuai produk ni, kita dahulukan dulu
hantar ke mana-mana pusat sebelum bahan-bahan mentah lain sampai. Beras, api, gas, susu, whatever semua. Jadi sepatutnya pack makan ini sesuai untuk sampai dulu ke kawasan tersebut. So, saya rasa mungkin pihak yang berwajib boleh pertimbangkan produk ini dijadikan sebagai bahan asasi utama untuk beri bantuan pada mereka yang memerlukan, terutama ketika bencana. Alright? Alright? Hidangan terbaik? Best.